Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya, di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata, berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian. Libra memberi jalan pencerahan kepada Pisces. Libra ini kita ketahui ya, bahwa Libra ini berelemen udara, bertiup bagaikan udara, berhembus bagaikan angin. Sementara Pisces ini berelemen air. Air bergerak oleh angin. Jadi Pisces ketika bertemu dengan Libra itu, Pisces nih akan dibawa oleh sikap Libra. Nah, jadi zodiak Pisces seolah-olah akan bercermin kepada zodiak Libra. Pisces ini kenapa selalu bimbang? Dalam jiwanya yang dalam itu memang ada kebimbangan sedikit banyaknya untuk mengambil keputusan. Karena mempertimbangkan rasa. Bagus ketika Pisces bisa mempertimbangkan rasanya. Takut nyakitin nih. Apalagi ketika Pisces itu cewek. Tapi ketika Pisces itu cowok, biasanya jarang ambil pusing terhadap sesuatu ya. Tetapi Libra ini bisa membentuk pribadi Pisces. Jadi membawa pribadi Pisces menuju lebih eksklusif jika Libranya ini dalam Libra yang elegan dan eksklusif. Ketika tentunya keduanya ada saling hubungan atau keterkaitan. Dan sementara Pisces akan sulit untuk mengkritik sang Libra. Akan sulit. Sementara sebaliknya, Libra itu bisa mengkritik sang Pisces. Dan sang Pisces ini akan mendengarkan ketika itu saran dan kritik dari Libra. Salam alien, salam kopi hitam. Selamat beraktivitas ya, intermezzo menjelang siang saja. Nah, sekarang terlihat sang Pisces nih sedang mencari sesuatu. Sedang mencari sesuatu ya. Memang Pisces nih jiwanya tuh selalu jiwa muda ya, selalu jiwa muda. Baik yang cewek maupun yang cowok. Dan selalu menyukai hal-hal yang rasional begitu ya. Tetapi tidak memungkiri bagi zodiak Pisces yang cewek ini bahkan menyukai yang irasional.
Dan Piskes ini paling gemar dengan sejarah ya, dengan sejarah, paling suka. Bagus, bagus. Sejarah tuh bisa jadi cermin. Bagi kehidupan kita sekarang dan kehidupan nanti. Jika memang bisa dipelajari dengan baik, bisa mengambil hikmah. Pengalaman saja, mengambil pengalaman saja tidak cukup, tapi dibalik pengalaman itu, nah itu energi batin, itu dibalik pengalaman, itu yang dinamakan hikmah. Banyak orang yang berpengalaman tapi tidak mengambil intisari dari pengalaman itu. Nah, ketika zodiak Pisces dengan Libra itu berkaitan atau apa tuh namanya, berhubungan, ada ikatan, maka Pisces lah yang akan terbawa oleh, jika pengetahuan itu pengetahuan Libra, jika pengalaman itu pengalaman Libra. Sementara Libra berdiri dengan sendirinya. Sementara Pisces sedang bimbang nih, Libra ini berdiri dengan sendirinya. Konsisten, konsekuen, memiliki kepribadian yang mandiri. Memiliki tabiat tersendiri, terbentuk dengan sendirinya. Jadi ketika Anda Libra dan ketika Anda Pisces, kemudian Anda seolah ada apa ya, ada ikatan, apakah itu persahabatan, ya memang mesti ada ketersalingan keduanya ya, mesti ada kebersamaan. Libra membawa Pisces ke jalan yang menguntungkan. Begitu pula Pisces menerima Libra. Sebagai keberuntungan, begitu. Jadi ada saling menguntungkan. Gitu ya. Nah, kalau Pisces jalan-jalan kan senang jalan-jalan nih Pisces ya. Senang main ya. Ajak Libra. Tidak apa-apa. Gitu ya. Sehat selalu.